Turun Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Baduy mengatakan, Muhammad saya beriman. Sudah bersyahadat dia, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi maaf, minta sholat, malas. Kat tunda-tunda, akhlak enggak ada. Turun ayat langsung mengatakan, Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad, dia enggak serius imannya. Kalimatnya cuma di lisan, enggak nyampe ke hati. Walakin qulu aslamna. Katakan pada dia, kamu baru menyatakan masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum min qalbihi. Tapi iman belum nyampe ke hatinya. Belum nyampe ke hatinya. Tafsir terbaik dari hadis dan ayat ini kita padukan. Ada orang mengatakan berislam, mengucapkan syahadat, ngaku beriman, cuman iman cuman di tenggorokan, enggak nyampe ke hatinya. Karena enggak nyampe ke hati, pembuktiannya enggak ada. Cinta seperti cinta. Cinta itu kalau dituliskan di dalam hati, itu akan mengalir dalam pembuktian. Apa pembuktiannya? Nikah.